Kita ke informasi lain, memohon bimbingan dan doa kepada anggota keluarga atau leluhur yang sudah berada di liang kubur mungkin terdengar aneh. Namun bagi umat Hindu di Bali, komunikasi itu justru wajib dilaksanakan melalui tradisi memunjung jalinan kasih sayang dengan leluhur yang telah meninggal dipererat untuk kesejahteraan bersama. Tidak hanya terpusat di pura, aktivitas umat Hindu saat perayaan Hari Kemenangan Dharma Rabu siang juga dilaksanakan di kuburan, seperti halnya tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun di kuburan desa adat Peliatan Gianyar. Pada kesempatan ini leluhur diperlakukan istimewa. Kuburan dibersihkan, dihias kain dan pakaian, lanjut disuguhkan dengan hidangan yang disebut sesajen punjung, yang berisikan nasi lengkap, lauk pauk, jajan, serta buah-buahan. Meski terlihat aneh, leluhur di liang kubur diajak berkomunikasi sebagaimana seperti mereka masih hidup. Leluhur diminta pulang ke dunia sejenak untuk menikmati hidangan yang disediakan, dengan harapan leluhurnya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di alam sana. Melalui tradisi memunjung ini kemudian dijadikan sarana komunikasi saling mendoakan agar mendapatkan kesejahteraan.